Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai dari kelas 8 Bright. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap acuh tak acuh terhadap pedoman agama. Sering dijumpai pada zaman sekarang, orang-orang tidak melaksanakan pedoman agama, padahal dirinya memiliki agama. Seorang yang tidak melaksanakan pedoman agama, maka dia akan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Mungkin bisa jadi tidak mengaji, tidak sholat tepat waktu, bahkan juga kita dapati seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal orang-orang tersebut disekolahkan dengan baik, belajar dengan guru yang baik juga, yang mengajarkan untuk melaksanakan pedoman-pedoman agama. Ini bisa terjadi mungkin karena tidak ada orang yang mengawasi, atau mungkin karena orang-orang di sekitar juga tidak melaksanakan pedoman agama, sehingga banyak orang yang mengikuti untuk tidak melaksanakan pedoman agama. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan pedoman agama untuk kebaikan diri masing-masing. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.